tout d'un même. Peran pemerintah sebagai pendamping berikutnya adalah kemampuan pemerintah sebagai teman, sahabat, mitra setia dalam membahas, mendiskusikan, membantu memecahkan dan menyelenggarakan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat perlu terus-menerus untuk dikembangkan. Jangan hanya sekali di awal saja, tapi tetap diperlukan secara kontinu, terus-menerus. Peran sebagai badan selanjutnya adalah pemerintah harus dapat memberikan kontribusi, andil. Andil pemerintah apa? Ada masalah. Acuan kerja yang dipegangnya adalah ini mestinya Tukuri Handayani, yaitu mengikuti dari belakang tetapi memberikan peringatan bila terjadi penyimpangan. Ini fungsi fasilitator. Selanjutnya pada saat yang tepat mampu menampilkan perannya sebagai Ingmadya Mangunkarsa. Apa itu? Apabila berada di antara masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, pemerintah mampu membangkitkan semangat. Ayo, ayo, ayo. Jangan kendor-kendori. Tapi dibangkitkan semangatnya. Ingmadya Mangunkarsa. Dan sebagai pendamping juga harus dapat dijadikan sebagai panutan masyarakat atau Ingmarsa Sung Tulodo sebagai percontohan. Jangan malah memberi contoh yang tidak baik, namanya percontohan, berarti contoh yang baik, jangan memberi contoh yang tidak baik. Selanjutnya, pemerintah sebagai mitra, apabila kita berangkat dari konsep pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, maka masyarakat harus dianggap sebagai mitra. Bukan sebagai antek atau bukan sebagai bawahan atau bukan sebagai pesuruh. Kalau memang pemerintah sudah memberdayakan kepada masyarakat, itu sebagai subjek pemberdayaan, maka jadikan sebagai mitra, bukan sebagai bawahannya. Juga hubungan dalam pengambilan keputusan bersifat horizontal, sejajar, setara dalam satu jalur yang sama. Tidak tebang pilih. Tidak membeda-bedakan. Tidak ada sifat ingin menang sendiri. Tidak ada sifat ingin tampil sendiri. Ingin populer sendiri. Atau ingin ya lebih populer sendiri, tidak. Maka sebagai mitra sama antara pemerintah maupun mitranya itu. Ini adalah masyarakat. Sebagai mitra, pemerintah dapat saling memberi, saling mengisi, saling mendukung, dan tidak berseberangan dengan masyarakat. Ini perannya seperti itu. Harus match, sinergi, searah, sejalur. Tidak berlawanan, tapi searah.
dan tidak terlalu banyak campur tangan yang akan menyusahkan. Dan terlalu mengatur, terlalu membatasi aturan yang membuat masyarakat pasif dan akhirnya justru masyarakat akan malah menjadi loko. Nah, kreativitasnya menjadi terpasung. Dan selanjutnya adalah masyarakat pemerintah sebagai penyandang dana.